dari masa ke semasa. Saya rasa ini adalah satu cara kita boleh ya memberi satu signal yang amat positif kepada penceroboh luar supaya jangan ya, memasuki kawasan-kawasan yang tidak sepatutnya, dan ini adalah lebih berkesan daripada kita mengambil bahagian dalam latihan tentera luar seperti baru ini di Timur Tengah. Ya, saya rasa ini adalah lebih positif dan ini adalah ya satu cara yang lebih berkesan dan akan memberi kepercayaan bukan hanya kepada penduduk Sabah tetapi nelayan dan juga ya penerka-penerka laut lain yang bermasalah sekarang ini. Ya, terima kasih. Tuan Yang Dipertua, kalau sekiranya ada unsur-unsur seperti pencerobohan oleh kapal-kapal nelayan dari negara asing yang masuk dalam perairan kita, kita mampu mengambil tindakan bagi mengusir mereka keluar daripada kawasan. Apa yang menjadi satu cabaran bagi kita ialah soal tuntutan bertindih antara negara di kawasan Laut China Selatan, dan soal ini tak boleh ditangani dengan soal ketenteraan. Pada hakikatnya, ia hanya dapat diselesaikan melalui rundingan dengan juga solidariti di kalangan negara-negara ASEAN dan juga pihak-pihak yang memberi sokongan kepada pendirian kita. Sila, kalau makan. Tuan Sri Speaker, jawapan yang diberi oleh Yang Berhormat Perdana Menteri memang tepat sekali kerana kita tidak mahu menggunakan ketenteraan. Tetapi apa yang kita difahamkan bahawa ISKOM ini sudah mengenal pasti tempat-tempat mereka masuk. Di Tawau kita ada tiga tempat, Kampung Titingan, Kampung Hidayat dan Wakuba. Jadi kita mau buat pos kawalan. Tetapi pos kawalan begitu lambat sekali. So kita tidak mau pos kawalan ini berjuta harga. Mungkin 150,000, 200,000 untuk jaga tempat mereka masuk di kampung-kampung di tepi laut. Jadi kalau minta semua Yang Berhormat mungkin boleh mengarahkan supaya pos kawalan ini dapat disegerakan supaya orang-orang tidak boleh masuk lagi. Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, secara cadangan kepada Ali Yang Berhormat, saya akan kemukakan pada pihak ESKOM sebab dia spesifik kepada kawasan-kawasan tertentu yang disebutkan. Jadi saya akan sampaikan cadangan ini kepada pihak ESKOM untuk diberi pertimbangan yang sebaik mungkin. Terima kasih. Yang Berhormat Tuan Nik Muhammad Abdul bin Nik Abdul Aziz Pasir Mas. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Soalan saya nombor 2. Tuan Yang Dipertua, kerajaan sedar wujudnya kebimbangan dan kerisauan di kalangan rakyat, terutama golongan berpendapatan rendah dan sederhana, akan masalah kos sara hidup yang kian meningkat boleh menjejaskan kebajikan dan masa depan mereka. Sebagai sebuah kerajaan yang prihatin, kerajaan sentiasa meletakkan kesejahteraan rakyat sebagai keutamaan dalam setiap agenda pembangunan negara, selari dengan konsep rakyat didahulukan, pencapaian diutamakan. Walaupun berdepan dengan senario ekonomi global yang tidak menentu, kerajaan tetap komited dalam usaha mensejahtera kehidupan rakyat dan menanggungi kos sara hidup mereka melalui pelbagai inisiatif yang dijalankan menerusi dasar dan strategi kerajaan seperti program transformasi kerajaan rancangan Malaysia ke-11 dan bajet 2016. Untuk makluman Ali Muhammad, program-program telah sedang dijalankan oleh kerajaan bagi meringankan kos sara hidup rakyat adalah seperti berikut. Pemberian Bantuan Rakyat Satu Malaysia BRIM bagi mereka yang berpendapatan RM4,000 ke bawah, pemberian bantuan persekolahan sebanyak RM100 pada setiap pelajar sekolah rendah dan menengah dari isi rumah berpendapatan RM3,000 ke bawah. Selain itu, rancangan makanan tambahan turut disediakan kepada pelajar dari keluarga miskin, wang saku dan tambang pengangkutan
kepada pelajar orang asli. Manakala bagi pelajar institut pengajian tinggi, baca buku Satu Malaysia disediakan. Penubuhan Kedai Rakyat Satu Malaysia yang menyediakan barangan dengan harga 15 hingga 30% lebih murah daripada harga runcit biasa. Selain itu, melalui Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011, Ops Catut dijalankan bagi mengawal kenaikan harga yang terlalu tinggi. Penubuhan Klinik Satu Malaysia dengan bayaran cuma RM1 sahaja memberi kemudahan kesihatan yang cepat, selesa, yang murah kepada rakyat. Untuk meningkatkan pendapatan, kerajaan mendirikan pelbagai latihan keusahawanan, skim pembiayaan dan mudah cara perniagaan kepada individu dan perusahaan kecil sederhana menerusi agensi seperti Amanah Akta Malaysia Tekun, SME Corp, SME Bank, Mara Kemas dan lain-lain. Bagi membantu lebih ramai rakyat memiliki rumah, kerajaan melancarkan skim Rumah Pertamaku dan skim pembayaran deposit rumah pertama serta meningkatkan penjualan rumah mampu milik seperti perumahan prima, program perumahan rakyat, rumah mesra rakyat, rumah aspirasi rakyat, rumah idaman rakyat dan perumahan penjawat awam Satu Malaysia. Tambahan pula, penjualan rumah berharga sehingga RM300,000 hanya terhad kepada pembeli rumah pertama sahaja. Bagi meningkatkan pendapatan golongan pekerja, kerajaan menetapkan gaji minimum sebanyak RM1,000 sebulan bagi Semenanjung dan RM920 sebulan bagi Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan berkuat kuasa 1 Julai 2016. Manakala bagi kakitangan awam, gaji permulaan terendah dinaikkan kepada RM1,200 sebulan. Selain itu, pelbagai insentif pelepasan cukai individu diberikan oleh kerajaan dan pengurangan caruman KWSP bagi menambah pendapatan boleh guna rakyat. Bagi membela nasib nelayan, kerajaan telah meningkatkan allowance sara hidup bulanan daripada RM200 pada RM300. Manakala untuk membantu pekebun kecil getah dan kelapa sawit, kerajaan mengadakan beberapa inisiatif seperti insentif pengurangan getah, program tanam baru dan tanam semula getah dan skim tanam baru sawit pekebun kecil yang kesemua bertujuan untuk memastikan pendapatan pekebun kecil tidak terjejas sekiranya berlaku perubahan harga komoditi di peringkat global. Kerajaan turut bersetuju meluaskan pengecualian GST pada beberapa barangan keperluan utama seperti makanan, keperluan asas, harian, ubat-ubatan terpilih, bahan bacaan, perkhidmatan pendidikan, perkhidmatan pengangkutan, perkhidmatan kesihatan, perkhidmatan kewangan dan perumahan kediaman termasuk sewa beli. Sistem jaringan perlindungan sosial juga diperkukuh dengan penyediaan bantuan kewangan dan sistem sokongan kepada golongan miskin, kumpulan mudah terjejas OKU dan warga emas. Bagi menambah bekalan yang konsisten, kawalan kuota import atau AP bagi 8 produk pertanian terpilih telah diliberalisasikan. Dan untuk memastikan rakyat menempati harga barangan yang berpatutan, My Farm Outlet diperkenalkan dan harga kedai harga patut ditambah bilangannya. Sehingga itu, di bawah program My Beras sebanyak 20 kg beras setiap bulan akan diberi secara percuma pada setiap keluarga miskin Tegar yang berdaftar. Tuan Yang Pertua, kerajaan yakin pelbagai inisiatif yang dijalankan untuk meringankan beban kos sara hidup telah memberi impak yang positif dalam usaha kita untuk membantu rakyat. Pendekatan kerajaan yang bersifat holistik, jangka pendek dan jangka panjang ini, saya tidak langsung membantu pertumbuhan ekonomi negara dan menyumbang kepada pembentukan struktur sosial negara yang lebih progresif. Pasir Mas. Terima kasih Tuan Sri Yang Dipertua dan terima kasih Yang Amat Berhormat dan Menteri yang telah menjawab soalan saya dengan begitu panjang, dan saya harap semoga semua program kerajaan ini dapat dilaksanakan dengan jayanya. Ada banyak yang saya nak tanya ni, cuma saya terpaksa pilih satu dan saya tumpu kepada kumpulan sasar yang paling miskin. Tuan Yang Dipertua, ada satu kes cerita di satu kawasan di Kedah. Sebuah kedai runcit dimasuki pencuri
Dan apabila tuan kedai ni tahu esokannya bahawa kedai dia ni dimasuki pencuri, beliau mengambil keputusan untuk tidak buat report polis kerana dia dapati bahawa yang dicuri adalah beberapa kampik beras, dan beliau dapat rasakan bahawa pencuri ni adalah orang kampung yang tak mampu untuk membeli beras untuk keluarga dia. Kita pembuat dasar di sini mungkin banyak dosa kerana mungkin sebahagian daripada dasar kita inilah yang menyebabkan kos sara hidup naik di negara kita ini. Tuan Lee Pertua, soalan saya, pihak kerajaan akan melancarkan program My Beras, My Beras yang telah disebut oleh Yang Amat Berhormat PM awal tahun baru ini, dan program ini sebenarnya telah dilaksanakan di Kelantan semenjak 5 tahun lepas, iaitu pembahagian beras kepada orang-orang miskin, rakyat yang termiskin. Dan tahun lepas kerajaan di Kelantan telah melaksanakan satu program yang dinamakan Program Dapur Hijau, yang berkonsepkan taman yang produktif yang mampu memberikan hasil keperluan dapur kepada keluarga. Program ini adalah inspirasi yang diambil daripada konsep edible garden ataupun kitchen garden yang telah dilaksanakan di Amerika, Australia dan beberapa negara besar. Program ini bertujuan menggalakkan dan menyemarakkan budaya bercucuk tanam di kalangan kaum wanita terutamanya suri rumah, di laman rumah mereka yang walaupun sempit tetapi dengan penggunaan teknik-teknik tertentu dan penggunaan bahan kita semula, ia mampu memberikan hasil yang baik untuk dapur. Maksud dapur hijau ini ialah dapur rumah ni penuh dengan sayur-sayuran dan juga ternakan. Dan dia telah dilaksanakan di Kelantan tahun lepas dan tahun ini, cuma peruntukannya adalah kecil. Soalan saya, adakah pihak kerajaan bersedia untuk melihat kepada program dapur hijau ini yang dilaksanakan di negeri Kelantan? Dan jika baik dan menarik, adakah pihak kerajaan bersedia untuk membantu kerajaan negeri daripada segi peruntukan, malahan menjadikannya model yang boleh diperluaskan ke seluruh negara? Terima kasih. Tuan Ketua, kerajaan memang menggalakkan usaha-usaha untuk menambah pendapatan kalangan rakyat, termasuk mereka sanggup bercucuk tanam dan sebagainya. Walaupun kita tak adalah program yang atas nama dapur hijau, disebab dia hijau tu ada signifikan tertentu. Tapi untuk Kelantan sebenarnya, Tuan Yang Pertua, kita beri bantuan pada Kelantan ni begitu tinggi sekali bantuannya. Kita beri untuk tahun 2015 ni kesemua bantuan kita beri pada kerajaan negeri Kelantan 400 juta. Jadi bukan sikit. Maknanya kita haraplah daripada 400 juta ni dan tambah lagi duit ihsan dan peruntukan Army K-11 pulang pada kerajaan negeri lah untuk fikirkan macam mana agihan yang sebaik-baiknya untuk pelbagai program membantu rakyat di negeri Kelantan. Bagan Serai. Oh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Saya bimbang Tan Sri, kos sara hidup ni dalam banyak perkara telah salah diinterpretasikan dan salah dibincangkan. Tan Sri Dipertua, di samping harga yang umum, kos sara hidup banyak bergantung pada cara hidup yang kita jalankan. Pastinya kita mahukan Malaysia mencapai standard hidup yang tinggi. Tetapi kalau impiannya terlalu tinggi sehingga melebihi kemampuan dan juga menyebabkan kos sara hidup yang tinggi. Soalan saya, adakah penilaian kos sara hidup di Malaysia disandarkan dengan standard kehidupan yang bersesuaian? Saya mohon penjelasan. Terima kasih Tan Sri. Tuan Yang Pertua, salah satu daripada punca besar tekanan dari segi kos sara hidup ni ialah kerana taraf pendidikan sebahagian besar rakyat masih pada peringkat yang rendah. Maknanya kalau kita setakat kelulusan SPM saja, tak ada lagi
sarjana, tidak ada diploma, tidak ada kemahiran tertentu, kita tak boleh dapat pekerjaan yang memberi pendapatan yang lebih baik. Jadi puncanya daripada kita untuk tingkatkan lagi bilangan rakyat Malaysia yang dapat kelulusan tambahan. Maknanya pendidikan 11 tahun ni sampai peringkat SPM ni sepatutnya kita fikir lebih daripada itu, dan kita nak lebih ramai lagi rakyat yang mempunyai kelulusan. Dan rakyat bila ada kelulusan ataupun menjadi usahawan, maka pendapatan mereka akan bertambah. Jadi inilah yang mesti kita tanam dalam minda rakyat untuk terus mencari kelulusan yang dan kemahiran yang lebih tinggi lagi. Marlo. Terima kasih Tuan Sri Yang Di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Perdana Menteri. Saya cuma ingin dapatkan kepastian daripada jumlah peruntukan yang disebut sebentar tadi, 400 juta ke negeri Kelantan. Apakah ianya masuk 100% ke kantong kerajaan negeri ataupun ianya ada diagih kepada agensi-agensi yang lain sehingga kerajaan negeri tidak boleh manfaatkan keseluruhan peruntukan yang diberikan itu? Tuan Yang Di-Pertua, semua masuk pada kerajaan negeri, 400 juta. Yang untuk agensi persekutuan itu lain. Jadi sebab itu lagi besar sebenarnya. Jadi pada hakikatnya bantuan untuk Kelantan tu boleh dikatakan antara yang tertinggi kita beri, walaupun Kelantan tak bawah Barisan Nasional. Yang Berhormat Dato' Insinyur Haji Nawawi bin Ahmad Langkawi. Ekonomi Langkawi, Kerajaan Jaga. Soalan saya nombor 3. Terima kasih Tuan Sri Yang Di-Pertua, Yang Berhormat Langkawi. Sebagai langkah permulaan bagi menjadikan Pulau Langkawi sebagai pulau berkarbon rendah, Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air Ketah melalui dana United Nations Development Program UNDP telah melantik reka rancang sendirian bahan sebagai perunding bagi menjalankan kajian kemungkinan bagi pembangunan modul pulau karbon rendah untuk Pulau Langkawi. Kajian tersebut bertujuan untuk mengenal pasti aktiviti-aktiviti yang menyumbang kepada pelepasan gas rumah kaca atau carbon dioxide, serta mengenal pasti program dan projek yang berpotensi untuk menyumbang ke arah pembangunan Langkawi sebagai pulau rendah karbon. Kajian ini bermula pada April 2015 dan akan berakhir pada bulan Mac 2016, dan pihak kementerian sedang menunggu laporan akhir syarikat perunding tersebut. Laporan awal kajian mendapati bahawa pihak-pihak berkepentingan di Pulau Langkawi telah bersedia dan komited untuk menjadikan Langkawi sebagai pulau rendah karbon. Baseline data pelepasan gas rumah kaca bagi 4 sektor utama, yaitu sektor tenaga yang meliputi pengangkutan, sektor pembuatan, sektor sisa pepajau dan sektor pertanian, telah dikenal pasti dalam kajian ini, yaitu dianggarkan sebanyak 3.2 juta tan CO2 equivalent dengan izin. Berdasarkan kajian ini juga, beberapa program flagship dan pembangunan capacity model insan telah dikenal pasti untuk dilaksanakan bagi menjadikan Pulau Langkawi sebagai pulau rendah karbon. Dalam hal ini, Ketah dalam proses memohon kelulusan dan peruntukan bagi projek ini di bawah rolling plan kedua rancangan Malaysia ke-11 pada pihak unit perancang ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Thank you. Langkawi. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Menteri kerana memilih Langkawi sebagai low carbon island pada tahun 2030. Selaras dengan janji Perdana Menteri untuk mengurangkan carbon dioxide 40% level 2005 pada tahun 2020. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat Menteri, lanjutan daripada hasrat kerajaan untuk mengurangkan 40% daripada carbon dioxide
dan Langkawi menggunakan 120 MW capacity electricity, apakah boleh kerajaan meluluskan sebanyak 48 MW ataupun 40% daripada 120 MW untuk renewable energy diadakan di Pulau Langkawi bagi manfaat pulau ini sebagai low carbon island seperti yang disarankan oleh Perdana Menteri. Seterusnya, buat masa kini Langkawi menggunakan asas geopark dalam geotourism untuk pelancongan Langkawi yang telah menjadi satu agenda yang cukup hebat menyebabkan Langkawi terkenal di seluruh dunia sebagai pusat pelancongan utama di rantau ini. Adakah kerajaan bercadang untuk menjadikan low carbon agenda ini dalam ecotourism untuk digabungkan dengan geotourism agar ianya menjadi asas kepada pembangunan pelancongan di Langkawi di masa hadapan, dan apakah kebaikan yang boleh diperoleh oleh rakyat tempatan? Terima kasih Tuan Yang Pertua dan Perdana Yang Hormat Langkawi. Bahagian pertama tersebut mengenai dengan kemungkinan daripada 120 MW keperluan tenaga di zon ataupun Pulau Langkawi tersebut, adakah berpeluang untuk menggunakan 40% daripada itu, membekal itu dengan tenaga yang boleh dibaharui. Saya rasa ini tertaluk kepada permintaan pada masa akan datang, oleh kerana kapasiti sedia ada, kita tidak boleh sekadar ganti kecuali mesin-mesin yang sudah tua, dan juga kalau tidak ada peningkatan permintaan di pulau-pulau tersebut. Namun dalam perancangan untuk menjadikan Pulau Langkawi model sebagai satu pulau model low carbon, dalam perbincangan kita dengan pihak IPU, kita telah menekankan bahawa sektor tenaga boleh baharui dan kecakapan tenaga perlu dimasukkan, dan ini termasuklah untuk memberi peluang kepada pihak swasta untuk membina sumber-sumber tenaga boleh baharui maupun melalui solar, PV ataupun angin ataupun floating solar di atas ampangan. Jadi ini telah kita kenal pasti antara yang kita masukkan dalam permohonan peruntukan untuk menggunakan tenaga boleh dibaharui untuk permintaan akan datang ataupun mengganti generators khususnya yang pulau bersendirian itu dengan tenaga yang boleh dibaharui, dan mudah-mudahan pihak IPU boleh setuju dengan cadangan kita. Mengenai dengan perkara yang kedua yang telah pun disentuh tadi, soal mobility atau pun telah kita masukkan dalam permohonan electric mobility, termasuk transportasi di peringkat pulau supaya lebih menggunakan tenaga yang boleh dibaharui ataupun menggunakan fuel yang akan membantu menurunkan penggunaan karbon, dan ini termasuklah penggunaan bus dan skuter dan taksi elektrik dan bicycle elektrik pada masa akan datang, dan pihak kita berharap bahwa pihak sektor pelancongan akan menyokong ini. Tidak semestinya kerajaan yang harus membiayai infrastruktur seperti ini. Pihak kerajaan boleh menyokong usaha pihak swasta untuk mempromosikan teknologi masing-masing, dan kita telah masukkan ini dalam senarai projek perancangan untuk mencapai Langkawi sebagai modul pulau ataupun zon rendah karbon. Terima kasih. Lantau banyak. Terima kasih Tan Sri Betul. Soalan tambahan saya, sebagaimana yang kita tahu Pulau Langkawi penuh perkaya dengan tumbuh-tumbuhan dan kurang di sudut pengangkutan. Jadi saya ingin tahu discretional, kalau kita tengok dari segi maknanya pencemaran, dia agak lebih
selamat sebab dalam keadaan environment persekitaran yang lebih yang banyak dengan tumbuh-tumbuhan hijau dan kenderaan dan begitu juga industri yang tidak begitu banyak berbanding dengan tempat lain. Jadi apakah dalam perancangan yang telah dibuat oleh pihak kementerian yang mengambil menjadikan Langkawi sebagai model ini satu contoh yang terbaik untuk memastikan untuk melahirkan model low carbon ini dapat dijadikan rujukan di seluruh negara, dan apakah selain daripada Langkawi tempat-tempat lain yang akan dibuat akan dilaksanakan di peringkat di kementerian untuk memastikan bahawa negara kita bebas daripada karbon yang daripada bahaya karbon ini. Terima kasih. Sebenarnya dari segi terima kasih yang bawa terang panjang. Sebenarnya dari segi ciri-ciri ekonomi Langkawi itu, seperti yang saya katakan tadi, sumbangan kepada pengeluaran CO2 setekat 3.2 ton setahun. Dan maka walaupun itu dianggap sederhana besar, dari segi ekonomi Langkawi tersebut lebih berasas kepada dua sektor, yaitu pertanian dan perikanan, dan memang sektor services perkhidmatan, itu pelancongan. So dari segi generation carbon dioxide ini yang dipertua, satu adalah daripada transport dan satu daripada tenaga. Tapi karena tenaga sekedar menggunakan 120 megawatt dan pada saat ini dibakal melalui generator kita yang menggunakan gas ya, dan sedikit diesel di pulau-pulau. So kita telah mulakan usaha-usaha seperti ini supaya pada masa akan datang sebahagian daripada peratusan install capacity ini harus kita perolehi dari segi tenaga yang diperbaharui, yaitu khususnya solar, dan ada nampak potensi sedikit untuk wind ataupun untuk angin. Juga sumber yang lain itu transportasi, saya sudah katakan tadi, karena dari segi 3.2 megawatt ini tan CO2 ini 40% ada daripada tenaga elektrik dan juga daripada transportasi. Jadi transportasi saya rasa adalah satu sektor yang senang dan boleh dimulakan. Selain daripada itu, perusahaan pertanian, pihak Berhormat Langkawi sedang membuat rollout kesedaran supaya lebih berasas kepada penggunaan hijau. Bukan hijau yang satu itu yang bendera hijau, tapi lifestyle hijau dari segi mengurangkan karbon ya, supaya ini mulai dipraktikkan di peringkat pulau dengan menggunakan input-input yang berasas kepada renewable. So it's a total approach, tak bolehlah dari segi aktiviti saja tetapi dari lifestyle. Dalam perkara ini saya, rakyat Langkawi perlu memberi kerjasama dan penglibatan yang kita boleh bantu bersama. Terima kasih. Yang berhormat Tuan Jimmy Wong Sepin, Kota Kinabalu. Terima kasih Tuan Sri Speaker. Suaran Kota Kinabalu ialah suaran nomor 4. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Kinabalu. Tan Sri Yang Bertua, sebelumnya saya mohon izin untuk menjawab sekali soalan-soalan daripada Yang Berhormat Lipis bertarikh 4 April 2016 dan Yang Berhormat Sepangga bertarikh 5 April 2016 kerana menyentuh isu yang serupa. Sure. Terima kasih Tan Sri. Tan Sri Yang Bertua, untuk makluman Ahli Yang Berhormat, harga urus niaga jual beli getah di dalam negara berbeza di antara Semenanjung, Sabah dan Sarawak berdasarkan kepada beberapa faktor. Ini termasuk satu, kadar diskaun atau kos pemprosesan yang ditolak dari harga pembelian di peringkat ladang oleh kilang-kilang. Dua, kandungan getah kering dan kualiti getah. Dan tiga, jarak antara kilang dan peniaga getah, iaitu semakin jauh jarak semakin tinggi kos pengangkutan, dan ini juga ditolak dari harga pembelian di peringkat ladang.
Faktor-faktor tersebut juga terpakai bagi perbandingan harga pembelian di lain-lain negara di Asia Tenggara. Tan Sri Yang Pertua, kerajaan amat prihatin tentang isu kejatuhan harga getah dan kesannya kepada pendapatan lebih 300 ribu orang pekebun kecil getah di seluruh negara. Dan sebagai langkah bagi menjaga kebajikan para pekebun kecil getah, kerajaan telah melaksanakan beberapa langkah seperti tadi turut dinyatakan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Kewangan, ya. Satu, menyediakan IPG, izin ataupun insentif pengeluaran getah mulai Januari 2015 dengan dana keseluruhan sebanyak 200 juta dan pelaksanaan telah ditambah baik daripada harga pengaktifan IPG ini pada awalnya pada harga RM5.10 SMR20 kepada RM5.50 sekilogram dan bagi kap lam daripada RM2 kepada RM2.20 sekilogram mulai Januari 2016. Juga menyediakan peruntukan sebanyak RM6.4 juta sebagai modal pusingan kepada koperasi untuk terlibat di dalam aktiviti urus niaga getah dan ini di samping mengurangkan lapisan pembeli akan dapat meningkatkan harga pembelian getah di peringkat ladang dan setakat ini 18 buah koperasi sudah pun dalam proses mendapat pembiayaan tersebut. Tiga, menyediakan peruntukan sebanyak RM10 juta untuk menggalakkan para pekebun kecil meningkatkan pengeluaran latex dan ini digunakan untuk memperkukuhkan infrastruktur kutipan latex. Empat, menyediakan geran dalam bentuk insentif tanam semula pokok-pokok getah yang tua dengan benih klon getah yang berkualiti tinggi kepada para pekebun kecil dan ini geran tanam semula ini agak tinggi iaitu 9,230 sehektar untuk Semenanjung manakala di Sabah dan Sarawak masing-masing pada kadar 14,000 sehektar dan RM13,500 sehektar. Tan Sri Yang Pertua, selain daripada langkah-langkah tersebut ia menyentuh soalan yang Muhammad Lipis dan yang Muhammad Sepangga, pihak kerajaan juga menyediakan strategi jangka panjang seperti menggalakkan peningkatan penggunaan getah dalam negara sehingga 10% daripada jumlah pengeluaran getah asli negara. Memperkukuhkan aktiviti-aktiviti penyelidikan pembangunan ke arah menghasilkan produk-produk baru dan nilai tambah berasaskan getah dan tiga, bekerjasama dengan lain-lain negara pengeluar getah asli bagi menstabilkan harga getah seperti di bawah kerangka ITRC ataupun dengan izin International Tripartite Rubber Council dan Association of Natural Rubber Producing Countries ANRPC. Dan sebenarnya betul bagi sektor sawit pula, perbezaan harga yang ketara di antara negeri-negeri di dalam negara dipengaruhi oleh kuasa pasaran di wilayah utara, selatan, tengah, pantai timur, Sabah dan Sarawak. Perbezaan harga minyak sawit mentah, CPO dan isirung sawit pengkenal di antara Sabah, Sarawak dengan Semenanjung berpunca daripada permintaan industri pemprosesan di ketiga-tiga wilayah tersebut. Selain daripada itu, harga turut dipengaruhi oleh kos pengangkutan dan ditolak juga dari harga pembelian dan kos pengangkutan adalah lebih tinggi di Sabah dan Sarawak. Tan Sri Yang Pertua, pihak kementerian juga telah melaksanakan beberapa strategi bagi mengukuhkan pembangunan industri sawit dalam menangani kemerosotan harga. Ia termasuklah pelaksanaan program B7 iaitu peningkatan penggunaan minyak sawit dalam negara dengan meningkatkan program adunan bio bahan api sawit dari 5% kepada 7% dan pelaksanaan skim tanaman semula 2015 menyediakan dana sebanyak RM100 juta bagi skim tanaman semula 2015 seeds bermula Oktober tahun lepas sehingga 31 Disember 2015 dan masih berterusan. Dan selain daripada itu, kerajaan akan meneruskan langkah-langkah jangka panjang seperti mempertingkatkan aktiviti promosi minyak sawit dengan memperkukuhkan pasaran ekspor sedia ada dan meninjau pasaran-pasaran baru dan juga meningkatkan aktiviti penyelidikan dan pembangunan bagi produk-produk baru untuk tujuan makanan dan juga bukan makanan. Dan si yang betul, pihak kementerian akan meneruskan usaha-usaha ke arah meningkatkan daya saing industri sawit dan getah negara dan memastikan pasaran ekspor diperluaskan dan akan memperkukuhkan harga getah dan sawit bagi membantu para pengusaha tanaman komoditi ini khususnya di kalangan para pekebun kecil. Terima kasih Tan Sri Yang Pertua. Kota Kinabalu. Seorang teman Menteri. Terima kasih Tan Sri, terima kasih Menteri.
Saya ada soalan tambahan kerana saya menerima banyak aduan dari pekebun kecil, khasnya dari bukan dari kebun kecil itu kata, tapi kelapa sawit. Di pepijakan dalam harga, saya kasih contoh di Kudat dan Pendalaman, harga sawit harga hanya dapat kurang lebih 375 atau 380, tapi di pantai timur harga boleh dapat 480 sampai 500. Jadi saya tidak tahu mengapa itu harga begitu perbincangan yang besar. Jadi suaran saya, Tan Sri, ialah suaran saya mau tanya ialah, bolehkah kerajaan tetapkan satu harga di seluruh Sabah? Kerana orang yang dapat harga yang rendah ialah orang miskin, Kedah dan Pengalaman, berarti Keningau kawasan. Jadi saya mau tanyalah, bolehkah tetapkan satu harga supaya seluruh Sabah, orang miskin pun dapat sama satu harga yang adil? Minta penjelasan. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Kinabalu, Tan Sri Yang Petua. Sebagaimana saya nyatakan tadi, terdapat beberapa faktor ya yang akan memberi kesan kepada harga sama ada getah ataupun sawit, terutamanya di Sabah dan Sarawak, ya, melibatkan kos pengangkutan, jarak, ya, rantaian peniaga dan penjual dan sebagainya. Dan tentang cadangan untuk menyelaraskan harga, satu harga untuk seluruh Sabah, boleh dipertimbangkan Yang Berhormat melalui mungkin perbincangan kita, sebab di sana kerajaan negeri ada sedikit hak Yang Berhormat untuk yang melibatkan cukai jualan, ya, yang mana mungkin tidak dikenakan di Semenanjung, tetapi ada tambahan cukai jualan yang menjadi hak Kerajaan Negeri Sabah, dan ini pastinya akan melibatkan stakeholders, ya, dan pihak-pihak berkepentingan untuk terlibat dalam perbincangan cadangan Yang Berhormat. InsyaAllah kita akan bawa dan serta. Di balik ada kokoh 80% Tan Sri Yang Dipertua, rakyat Baling adalah penoreh getah. Jadi itu amat signifikan untuk Baling, Tan Sri Yang Dipertua. Boleh? Sila. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Terima kasih LGM ada sebelah. Terima kasih kepada Menteri yang menjawab. Hari ini kita menyambut baik segala usaha kerajaan bagi membela pekebun kecil dan penoreh getah dengan memperkenalkan industri pengeluaran getah IPG, insentif pengeluaran getah. Oleh kerana itu saya ingin bertanya, adakah kerajaan bercadang untuk memansuhkan ses 14 sen setiap 1 kilo yang mungkin dah umum dah kemarin yang akan beri pulangan? Itu satu. Keduanya, kita semua sedia maklum bahawa harga getah seperti komoditi lain bergantung kepada ekonomi dunia, terutama di negara-negara pengimport utama, serta ditentukan oleh faktor permintaan dan penawaran. Justru saya selaku ahli Parlimen Baling ingin tahu apakah bentuk kerjasama yang telah dijalinkan oleh Malaysia di persada antarabangsa untuk memperkukuhkan dan menstabilkan harga getah bagi membela rakyat khususnya di negeri Kedah, Baling dan seluruh negara dalam konteks penoreh dan pekebun kecil termasuk Parit Sulung. Terima kasih. Dah umum dah, menteri dah berlebrah umum dah. Terima kasih Yang Berhormat Baling. Dan Baling ini memang pasti, ya, kita tahu akan menjuarai isu-isu berkaitan dengan pekebun kecil getah khasnya, sebab kawasan Baling memang tumpuan pekebun kecil getah dan sebagainya. Betul. Mengenai IPG, menghargai, terima kasih, ya, bagi pihak kerajaan atas penghargaan Yang Berhormat. Dan penangguhan ses ini bukan mansuhkannya, penangguhan kutipan saja, dan ianya sudah dibincangkan dan diluluskan di peringkat jawatan kuasa kabinet, dan sekarang dalam proses, ya, untuk disahkan oleh mesyuarat jemaah menteri, insyaAllah, ya.
dan ramai juga sudah membaca berita ini di surat khabar. Ya, insyaAllah pelaksanaan dalam masa yang terdekat. Ya, ini masa pekebun kecil dihimpit kesusahan dengan kos sara hidup yang bertambah dan kita cukup prihatin untuk menangguhkan kutipan ses ini sehingga pada satu harga yang lebih wajar kelak insyaAllah. Dan tentang soalan kedua yang bawa baling tentang apakah bentuk-bentuk kerjasama ya, sebab getah ya khususnya adalah berkait rapat dengan harganya berkait rapat dengan penawaran dan permintaan di pasaran global dan antara kerjasama di peringkat antarabangsa ya dengan negara luar yang negara Malaysia terlibat ya selain daripada perjanjian-perjanjian dua hala dengan negara-negara ya pembeli adalah juga melalui ITRC ataupun yang saya sebutkan dalam jawapan induk tadi International Tripartite Rubber Council di mana melibatkan negara Malaysia, Indonesia dan juga Thailand dan kita merangkumi pengeluaran getah asli dunia sebanyak lebih 68% bagi ketiga-tiga negara ini dan langkah yang terkini yang kita ambil melalui kerangka ITRC ini dan yang betul adalah pelaksanaan AETS ataupun dengan izin Agreed Export Tonnage Scheme. Ini adalah kali keempat yang kita laksanakan untuk membantu menstabilkan harga dan mengelakkan kejatuhan harga getah asli secara berterusan dan kita nampak walaupun baru bulan pertama kita laksanakan untuk kali keempat ini kita nampak pada peringkat awalnya ada satu pergerakan harga yang lebih baik dan lebih positif dan kita tunggulah sampai 6 bulan ya insyaAllah daripada Mac sehingga Oktober nanti di mana kita menghadkan ya ekspor getah asli daripada tiga negara ini dengan kadar kongsi ataupun share ya masing-masing yang telah disetujui dan ditetapkan. Lain-lain langkah juga Datuk Sri yang betul di bawah kerangka ini adalah dengan meningkatkan penggunaan getah asli di dalam negara masing-masing. Ya, ini bagi mengelakkan lambakan di pasaran luar. Jadi target kita atau sasaran kita lah meningkatkan lebih kurang 10% ya, meningkatkan penggunaan domestik. Ini termasuklah rubberized road dengan izin ataupun penggunaan getah dalam pembinaan jalan raya yang kita sudah pun bekerjasama dengan pihak JKR dan kita juga mengadakan dialog-dialog ya, di peringkat negara rantau ASEAN seperti dengan negara-negara pengeluar getah lain, Kamboja, Laos, Myanmar dan juga Vietnam dan siang betul ya. Dan satu lagi adalah kerangka ANRPC 11 buah negara pengeluar getah asli dunia di mana merangkumi pengeluaran sebanyak lebih 90% dan kita sentiasa memantau ya, harga membincangkan isu-isu global yang mungkin boleh membantu menstabilkan harga khasnya untuk membantu pekebun-pekebun kecil yang lebih daripada 95% Tan Sri yang betul. Terima kasih. Tan Sri, mohon satu lagi soalan. Pasal getah ni saya di, ada. Di pokok sana cuma pokok di situ. Ya, ya, pokok getah banyak, pokok getah banyak. Sila, sila. Baik, terima kasih Tan Sri. Terima kasih banyak-banyak Tan Sri. Saya bersama dengan Baling tadi. Memang saya setuju Baling memang selalu dia bercakap. Cuma hari ini di apa beri pula soalan tersebut tu oleh pengusi LGM itu lagi bagus lah. Baik, terima kasih terima kasih Yang Berhormat dan saya pun telah pun dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri daripada BRA tentang penangguhan dan saya terucap terima kasih cadangan saya dalam perbahasan titah baru-baru ini diterima oleh kerajaan tetapi saya nak katakan bahawa kerajaan harus memilih kerana itu kaedah yang tidak memberikan implikasi kewangan kepada kerajaan mana kerajaan tak perlu top up duit iaitu penama tangguh kutipan. Ada satu perkara lagi yang saya nak minta, adakah kerajaan bersedia untuk mengkaji balik potongan penama proses yang diambil oleh kilang sampai seringgit lebih ya seringgit ke dua ringgit kalau begitulah maknanya bagi saya terlalu tinggi
Jadi seharusnya kerajaan harus berbincang balik dengan pengilang-pengilang ini untuk melihat balik berapa kos sebenarnya. Saya ingat proses kos proses itu tak sampai, sepatutnya tak sampai RM1 lebih. Jadi sepatutnya dikurangkan, kalau boleh kurang apa ni 60 sen boleh kurang kan. Jadi sepatutnya bagi saya itulah akan balik kepada kepada apa nama pekebun dan juga hasil itu akan juga dapat diperoleh oleh penoreh. Jadi saya minta kerajaan. Terima kasih Tan Sri Mata, terima kasih Yang Berhormat Pokok Sena ya. Pokok Sena samalah ya, perjuangan kita untuk rakyat ya. Walaupun Pokok Sena kata tangguhan ses atas hujah ya, Pokok Sena Yang Berhormat Barisan Nasional juga berhujah isu yang sama dan kita prihatin untuk mengambil tindakan ke atas tangguhan kutipan ses tersebut. Kaedahnya akan kita maklumkan Tan Sri yang betul ya, sebelum pelaksanaan dalam bulan April kelak insyaAllah, dan pastinya kita akan laksanakan sebaik mungkin untuk rakyat tanpa memberi implikasi yang berat kepada pihak kerajaan. Dan tentang potongan oleh pengilang Tan Sri yang betul terhadap kadar diskaun atau pepotongan yang menjejaskan ataupun yang memberi impak kepada penetapan harga getah di ladang. Sebenarnya kita sudah pun ada mekanisasi iaitu penetapan harga di ladang melalui penetapan diskaun antara harga SMR 20 dan juga harga yang diterima oleh pihak pekebun kecil. Itu sejak November 2014 dan kita melalui mekanisme ini kita menggalakkan pekebun-pekebun kecil masuk ke sebagai ahli mana-mana koperasi ya, kerana kalau koperasi yang membeli ya, ia akan pastinya mengurangkan lapisan peniaga ya, dan itu pasti akan memberi kurang ataupun mengurangkan kadar potongan ya. Dan untuk yang di bawah kerangka ini, di bawah mekanisme penetapan harga ladang melalui koperasi ini, selain daripada kerajaan memberikan wang pinjaman mudah ya sebanyak RM64 juta ya, kita membuka kepada koperasi-koperasi tersebut untuk menjadi modal pusingan ya, bagi menjadi orang tengah kepada pekebun-pekebun kecil ini. Jadi kalau jauh ya, ataupun kalau 2-3 lapis peniaga untuk sampai ke kilang, maknanya ia dapat dikurangkan. Jadi kita sangat-sangat galakkan untuk menjadi ahli mana-mana koperasi. Dan selain itu, masih alal yang berhormat, soalan nombor 5 dari Datuk Seri Hassan bin Malik Kuala Pilah tidak dapat jawab secara lisan memandangkan beliau tidak berada dalam majlis pada ketika ini. Beliau saya difahamkan berada di Istana Negeri Sembilan atas urusan penting. Soalan nombor 6 yang berhormat Dr. Cik Rosli bin Cik Mat Ulu Langat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Datuk Seri, Tan Sri yang dipertua. Soalan saya nombor 6. Terima kasih. Terima kasih Tan Sri, Tan Sri yang dipertua. Kementerian Sumber Manusia KSM melalui Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK mengeluarkan Sijil Kemahiran Malaysia SKM tahap 1, 2 dan 3, Diploma Kemahiran Malaysia DKM tahap 4 dan Diploma Lanjutan Kemahiran Malaysia DLKM tahap 5. Dan setakat ini belum di dalam pengeluaran sijil kelayakan kerja. Sistem persijilan kemahiran Malaysia dilaksanakan berasaskan standard kemahiran pekerjaan Malaysia atau kebangsaan atau NOSS yang dibangunkan secara kerjasama industri. Pelatih yang memenuhi koperasi NOSS berpeluang dipersijilkan dengan sijil di SKM, DKM atau DLKM merangkumi tahap berkenaan. Tan Sri yang dipertua, sejak tahun 1964 hingga tahun 2015, seramai 652,000 orang pekerja berkemahiran telah dilatih melalui 32 institut latihan
di bawah Kementerian Sdm Sumber Manusia secara sepenuh masa dan juga separuh masa. Para pelajar yang dilatih dipersijilkan dengan sijil kemahiran Malaysia tahap 1 hingga tahap 5 bagi bidang-bidang seperti kimpalan, elektrik, ICT dan lain-lain bidang pekerjaan yang mempunyai sijil profesional. Pelajar-pelajar diberi nilai tambah dengan kurikulum latihan dengan sijil berkompetitan dan suruh dari Suruhanjaya Tenaga iaitu ST dalam bidang elektrik welding qualification test dari TWI bagi bidang kimpalan Cisco dan Microsoft dalam bidang ICT teknologi penyelenggaraan kapal terbang dan dari DCA teknologi penyucuk pegu bekuan dan penyaman udara dan dari Asrai dan lain-lain selepas tamat latihan di institut dan lulus dalam peperiksaan persijilan tersebut. Jabatan Tenaga Manusia Tan Sri Yang Betul juga menjalankan kajian kebebasan atau tracer study bagi ILJTM iaitu Institut Latihan Jabatan Tenaga Manusia.